Kaget aja. Wah, gimana siap-siap aneh? Kaget apa enggak nih? Apa? Belum kaget? Oh, santai siap-siap aneh. Itu masih permulaan, masih pemanasan. Aneh buat kalian tuh biar siap dulu jantung kalian. Karena kita hari malam Jumat ini kita akan melihat video-video jumpscare yang sangat seram, yang akan membuat jantung kalian tuh serasa terlepas dari tubuh kalian. Jadi, tunggu apa lagi? Mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib-sohib aneh. Kembali lagi di suasana studio berwarna merah yang sangat mencekam ini, yang akan membuat kalian semua itu merasa merinding bulu kuduk naik semuanya sohib-sohib aneh. Tapi sebelumnya bagaimana kabar sohib-sohib aneh semua ini di malam Jumat ini? Apakah sohib-sohib aneh sudah sholat? Apakah sudah mengaji? Apakah sudah siap untuk menyiapkan jantungnya untuk melihat video-video horror seram jumpscare malam ini? Ya pokoknya aneh mendoakan pada sohib-sohib aneh itu agar mereka itu selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi di malam Jumat yang lalu aneh sempat nge-reaction tentang creepypasta yang ada di Minecraft. Sebelumnya aneh mau berterima kasih banyak kepada sohib-sohib aneh semua ini yang sudah mau berkomentar untuk menjelaskan maksud dan tujuan game Minecraft itu apa yang seramnya. Ya terima kasih banyak kepada sohib-sohib aneh yang sudah ribuan orang menjelaskan. Penjelasan NTNT semua itu sangat-sangat jelas dan detail. Terima kasih banyak. Tapi ya karena aneh tidak bermain, jadi aneh juga masih agak bingung juga gitu. Dan banyak juga aneh lihat-lihat kolom komentar, tidak semua orang setuju dengan kita reaction creepypasta. Karena ada beberapa dari mereka itu ada yang bermain Minecraft dan ada juga yang tidak. Kan kasihan yang tidak bermain kan juga tidak paham seperti aneh ini. Aneh aja bingung, apalagi sohib-sohib aneh yang nonton ini pasti bingung juga gitu sohib-sohib aneh ya. Okay. Jadi di malam Jumat ini kita akan ngelihat video story pop horror lagi. Coba kita baca komen mau judul apa? Bang, next true horror story pop episode The Widow. Oke, siapa tadi yang komen namanya? Si X yo. Oke, mari kita cek terlebih dahulu tadi apa? True story pop The Widow. Mari kita lihat ada apa tidak ini. Oh, ada ini sob-sob nih, ada. Pilih sambal Indofood. Oke, sebentar sob-sob nih, iklan kita skip dulu, baru nanti kita akan langsung ke videonya. Oke lah sohib-sohib aneh, sekarang ini kita sudah di dalam true horror story pop yang berjudul The Widow. Kalau The Widow ini kita artikan itu artinya janda ya sohib-sohib aneh. Ada apa dengan film-film janda ini? Apakah akan seram? Apakah akan menyeramkan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, Ani minta tolong banget buat sohib-sohib aneh itu jangan lupa like dulu video ini. Like sebanyak-banyaknya, kalau like-nya sedikit, Jumat depan Ani nggak akan mau bikin video horror lagi. Dan buat NTNT semua yang belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Ayo sohib-sohib aneh, sedikit lagi kita sudah menuju 4 juta subscriber sohib-sohib aneh. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja siapkan jantung dan mental kalian semua. Oke, mikrofon kita dekatkan terlebih dahulu. Mikrofon kita dekatkan. Oke. Suara kita fullin. Oke. Apa itu? Lagi browsing. Kok nggak ada suara ya? Coba. Ah, udah. Memang di videonya belum ada suara mungkin siapa-siapanya ya. Hey! Sebentar dulu. Baru mulai kenapa sudah ada putih-putih seperti aneh ini? Oh, jangan sampai itu jandanya tadi. Ah, coba kita lihat. Mana? Ini serius, nggak ada suara? Baru mulai loh. Sabar dulu nggak sih, safe-safe aneh? Ada lagi dong. Baru mulai, sudah membuat bulu kuduk aneh merinding.
tapi jantung masih aman. Jantung masih aman, tapi bulu kudu agak merinding aja ini. Besar lagi kayaknya ya. Oke, okay, ini udah pas suaranya ini. Dia lagi memang gak bersuara aja. Oke, okay. Apalagi? Mau dicek sama dia, mau dicek. Ini mau dicek sama dia ini. Oh, sabar, terlalu besar ternyata suaranya Soib Semani, sabar. Ini kok ngeri banget ini, baru mulai loh, baru menit pertama. Kita kecilin dikit Soib Semani ya, ini baru detik-detik awal loh. Udah ada aja rambut di tangga tadi itu. Oke. Apalagi itu? Kita besarin gak sih? Besarin gak sih Soib Semani? Nonton TV. Kenapa harus gelap-gelapan gitu bang? Awas nanti ada janda pula di situ bang. Tutup mata. Tutup mata. Ada apa? Gak bisa tidur, main HP lagi ya. Jam berapa sekarang kita lihat? Gak kelihatan jamnya. Apa sih bang? Kalau mau tidur, tidur aja bang. Iya. Sudah malam bang. Oke. Aduh, gelisah banget abang ini tidurnya. Gelisah sekali. Miring-miring gak nampak pula nih miring-miring kayak gitu bang. Sakit lah malam lehernya ini merang-merang kayak ini bang. Merang-merang terus, merang-merang. Gelap, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak usah. Tiba-tiba muncul. Allahu Akbar. Baru kan aneh bilang kan? Baru aneh bilang tadi. Baru saja aneh bilang. Jangan tiba-tiba muncul kayak gitu. Jangan tiba-tiba muncul. Oke. Mana sih pengen lihat aneh mukanya gimana sih? Jangan. Apa ukuran? Kan iklan Soib Semani. Sabar Soib Semani. Iklan. Sabar. Oke Soib Semani, iklannya sudah selesai. Hanya tidak skip iklannya karena kita menghargai Story Pop karena kita sudah nge-reaction videonya. Kita lanjut lagi. Ente semua jangan skip iklan juga. Gas. Lanjut. The wife. Oh tadi the husband. Sekarang the wife. Oh tadi suaminya yang diganggu. Oh paham. Ini istrinya yang diganggu sekarang. Mickey. Apa itu? Siapa yang dipanggil sama istrinya itu? Oke. Mickey. Besar juga suaranya ya. Oke. Oh kucing. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Muncul tiba-tiba. Oh, tadi Ani nantang mau liatin mukanya itu. Udah diliatin muka janda. Janda apa itu? Seram juga ya. Oh, ini potongan-potongan video. Ini potongan-potongan video ini. Tadi dia lagi sholat. Sekarang dia lagi di ruang tamu main HP. Diganggu janda lagi. Suka banget jandanya ganggu-ganggu orang ini ya. Dimatikan lampu ini nanti muncul janda di situ. Kalau aneh tebak dia muncul di sebelah TV itu nanti. Coba kita lihat jandanya mana. Oke. Okay. 24 derajat jam 9.46. Oke. Okay. Mana jandanya? Aneh siap. Aneh siap, mana janda? Mana?
Mana? Di mana? Ente kira aneh takut? Nggak akan takut lah. Mana suara udah full belum nih? Kita full suara dulu. Hah, tidur dia kan? Ini kita kucing. Kucing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, sabar-sabar, ini betul-betul di jantungan nih. Belum siap, Ane. Ane ke-trigger sama suara kucing. Ane kira dia bakal keluar dulu. Aduh, janda. Janda kematian, kenapa di depan Ane seperti itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sabar, jantung orang tua lemah, sahib-sahib Ane ya. Lemah jantung Ane, sabar sahib-sahib Ane. Oh, kita minum dulu sahib-sahib Ane, kita minum dulu bentar-bentar sahib-sahib Ane. Gimana nih sahib-sahib Ane, jantung kena nih ya. Lanjut lagi. Kena pasti jantung yang itu semua itu kan? Pasti kena. Tadi ada dengar kucing gaduh. Kucing berantem katanya. Habis dengar kucing gaduh bukan kucing kita lah. Ada kucing orang sebelah kan. Kucing okay, tetangga okay. Katanya. Sebelik. Hah? Oke. Okay. Ah, iyalah. Oke. Okay. Oh, balik kamar lagi dia. Balik kamar lagi. Suaminya enggak ikut. Ini yang bahaya. Mana lagi kau janda? Janda. Mana? Mana lagi? Oke. Okay. Udah habis kayaknya nih, udah enggak ada lagi nih. Udah tidur aja udah. Tidur, selamat malam. Dadah. Semoga mimpi indah. Gitu ya. Mana? Gak usah. Udah siap. Apa? Mana? Gelap-gelapin layar kayak gitu, kirain Ane takut. Bi, Ane baru ingat lah. Besok isyaf apa? Oh, suaminya masuk ini. Suaminya masuk. Bi. Oh, belum masuk. Tapi kok suara tadi udah dekat suaranya? Suara tulang-tulang apa tadi itu? Habis enggak? Sahib-sahib aneh. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, itu sahib-sahib aneh. Dapat pelajaran kita dari video ini ya. Berarti apabila kalian ingin rumah kalian, ruangan kalian itu tidak didatangi dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus, jin, syaitan yang terkutuk, kalian bacakan surat Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir kalian bacakan itu. Walaupun tidak bisa satu hari, kalian cicil-cicil saja tidak apa-apa. Yang penting ada pernah kalian bacakan surat itu agar kalian itu terhindar dari godaan-godaan jin syaitan yang terkutuk itu. Sip-sip aneh. Ini kalau aneh boleh jujur sih, ini true horror story of the widow ini. Boleh. Tadi siapa yang suruh aneh nonton itu? Ente berhasil membuat jantung aneh sakit. Sakit. Jantung aneh lemah gini kan. Ya, kalau ente semua suka dengan video ini, kalau ente semua merasa merinding bersama-sama, boleh banget aneh minta like-nya terlebih dahulu. Dan buat ente yang mau subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Ane Ar-Rizki, sampai jumpa di video-video malam Jumat lainnya. Assalamualaikum. Jangan lupa nonton video yang ada di sini juga, sahib-sahib aneh.